ngajak loh melihat dapurnya. Kalau yang ini tadi apa? Ini kan bumbu luarnya. Bumbu luar, oke. Bumbu dalamnya beda lagi. Oh, jadi ada bumbu luar, bumbu dalam ya, gitu. Bumbu luar sama bumbu dalam. Mantap nih, mudah-mudahan mantap ini teh. Satu hari ngabisin 50 ekor ayam gitu. Oh, mantap. Aduh, bakar kok panas kok. Aduh. Bekakak ayam. Nah, itu menu yang Benu maksud. Sengaja nih, Benu datang jauh-jauh dari kota Subang ke kecamatan Kalijati. Rumah makan yang berdiri sejak tahun 1973 ini memang khusus menyediakan bekakak ayam sebagai menu utama. Banyak yang bilang katanya ayam bekakaknya enak. Usaha keluarga yang dijalankan oleh Bu Anita Avelianingsih ini memang menggunakan ayam kampung. Selama proses pemanggangan, ayam diberi bumbu beberapa kali, yaitu sebelum pembakaran pertama dan setelah ayam dalam keadaan setengah matang. Jadi, bisa Anda bayangkan seperti apa enaknya si ayam bekakak ini. Nah, ini nih kuncinya yang bikin si ayam bekakak rasanya lezat, yaitu kemiri. Cabai merah, bawang merah dan jahe semuanya dihaluskan dan dimasak hingga bentuknya seperti ini nih. Ini udah setengah mateng gitu? Ini mateng. Oh, udah mateng. Mateng. Terus mateng dikasih bumbu lagi. Hah? Terus dibakar lagi. Oh, dibakar. Oke. Okay. Ini kan Teteh bilang tadi ada bumbu luar sama bumbu dalam. Boleh dijelasin bumbu luar gimana gitu? Kalau bumbu luar pakai kunyit, pakai bawang putih. Huh? Ya biasa bumbu masak gitu. Hmm? Garam sama itu udah, terus direndam ada setengah jam lah lebih, baru dibakar. Oh, oke, okay, gitu ya. Ya, kalau bumbu luar, ya. Meski lagi masak, harus tetap eksis dong. Kacang nggak boleh ketinggalan. Waduh, gue nih kayak gini nih, gue nggak tahan nih, gue pengen makan aja gitu. Wah, mantap, 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 mantap. Perut Benu udah minta diisi nih. Kita ke depan aja kali itu ya. Gue pengen nyobain yang mantep ini gitu. Yuk. Benu mau makan gitu, tunggu ya. Ada tiga macam sambal gitu. Ada sambal ini, kecap, ada ini. Ini sambal oncom sama ini terasi gitu. Ayamnya gitu padat gitu, karena ayam kampung ya. Tapi delicious. Wah. Ah, Benu jadi pedes gitu. Bawa pedes. Makan aja ganteng gitu. Gimana tidur? Cannot to cut. Yes, thanks. Benu udah ngomong soal rasa tadi kan, memang luar biasa banget. Kita punya tiga sambal di sini dan tiga-tiganya mantap. Ayamnya nggak usah ngomong lagi, ayamnya aja jogging gimana rasanya? Mantep, ayamnya padat, dagingnya empuk. Kenyang dan kenyang banget, lazis. Bener-bener lazis.